Wow. Cantik gila. Wow, inilah Jakarta ya guys. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sebab dah tekan video ni. Jadi yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. Jadi kalau korang tak subscribe channel ni, boleh tolong subscribe untuk bagi semangat kat Ayu buat banyak konten untuk korang, okay? Jadi untuk video kali ni, Ayu akan teruskan lagi konten reaction. Dan Ayu memilih satu channel ni iaitu Agra Media. Dan konten yang Ayu nak tengok ni, dia menceritakan dan berkongsi kepada kita tentang apakah mall yang paling besar yang ada di Jakarta, ibu kota Indonesia lah. Dan adakah korang pernah pergi ke sana? Jom kita tengok sama-sama mana dan apa, macam mana bentuk dia mall yang paling besar tu dekat ibu kota Jakarta. So, tanpa membuang masa, jom guys kita tengok sama-sama video ni. Kita mula. Menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga dikenal sebagai surga wisata yang menyuguhkan pusat perbelanjaan lengkap dan mewah. Terbukti dengan hadirnya beberapa mall super mega di Jakarta. Meskipun budaya berbelanja sudah bergeser dengan adanya media online, namun ternyata keberadaan mall tetap saja tak tergantikan. Selain berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, mall juga difungsikan sebagai tempat dan pusat hiburan yang menarik. Cantiknya. Hingga tahun 2021 dalam catatan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, terdapat lebih dari 300 pusat perbelanjaan berbagai kelas dan ukuran yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 5 mall terbesar di Jakarta berdasarkan luas area sewa atau net leasable area atau NLA. Berikut kami rangkum 5 mall terbesar di Jakarta berdasarkan luas area sewa. Berdasarkan luas dia, luas mall tu macam mana. So jom kita tengok adakah korang pernah pergi ke. Kalau korang pernah pergi, cuba komen dekat bawah. Alright, Central Park Mall. Central Park Mall, mall terbesar di Jakarta. Diresmikan pada 9 September 2009, Central Park merupakan salah satu mall terbesar di Jakarta yang dibangun Agung Podomoro Group. Dengan luas lantai kurang lebih 188.077 meter persegi, dalam itu pun tidak ada taman area parkir. Mall ini memiliki net leasable area mencapai 120.000 meter persegi. Besar banget. Central Park Mall hadir dengan konsep pusat perbelanjaan yang dikelilingi dengan sejumlah taman indah dan spektakuler. Fasilitas yang ada di tempat ini cukup lengkap, antara lain ballroom hall, shuttle bus, customer care, baby stroller, car call, house phone, deposit counter, disabled restroom, hingga wheelchair. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjamin kemudahan dan kenyamanan pengunjung Central Park. Mall ini mengukuhkan dirinya sebagai ikon tujuan belanja keluarga berkelas internasional. Sehingga tidak heran jika tenan-tenan yang menghuni tempat ini banyak dari brand internasional. Brand internasional banyak gila tadi. Selain taman yang mewah dan asri, Central Park Mall juga memiliki sebuah ballroom hall yang terletak di lantai 17. Ada ballroom. Ballroom ini kerap digunakan untuk acara resepsi pernikahan dan acara besar lainnya. Kualitas Central Park Mall sudah tidak perlu diragukan lagi. Mall ini telah banyak menelurkan berbagai penghargaan, antara lain pemenang penghargaan Asia Pacific Property Awards tahun 2011. Masih ada banyak penghargaan yang diraih oleh Central Park Mall yang semakin mengukuhkan tempat ini sebagai pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta. Wow, branded semuanya. Wow, bestnya. Ayo kita jalan-jalan kat mall. Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall atau PIM merupakan kompleks perbelanjaan besar yang terletak di kawasan perumahan mewah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mall ini dikenal sebagai kawasan elit yang identik dengan para selebriti dan sosialita ibu kota. Mall yang dikembangkan PT Metropolitan Kencana Tbk ini memiliki luas tanah 103.000 meter persegi. Adapun luas sewa PIM secara keseluruhan mencapai 126.745 meter persegi. Mengalami perkembangan yang sangat pesat, PIM saat ini terdiri dari 4 mall besar, yaitu Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 3, dan Street Gallery. PIM 2 mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2005. Antara PIM 1 dengan PIM 2, terdapat jembatan penghubung yang bernama Skywalk Utara dan Selatan. Jembatan ini dibuat untuk memudahkan pengunjung agar bisa dengan mudah ke PIM 1 atau PIM 2. Sementara PIM 3 baru saja diresmikan dan dibuka pada April 2021. PIM 3 sendiri lebih mengusung konsep lifestyle buka, mall yang fokus pada food and beverage, entertainment, dan experience. Food and beverage.
Wow, cantiknya kat sini banyak gambar kan. Sebagai salah satu pelopor mall di Jakarta, tidak heran jika memiliki nama besar dan banyak dikunjungi pelanggan. Pim secara konsisten mengutamakan pelayanan kepada pelanggan, tenan, dan fasilitas demi kepuasan pelanggan. Mall Taman Anggrek. Mall Taman Anggrek berdiri pada Agustus 1996 dan dengan net leasable area mencapai 130.000 meter persegi. Pembangunan mall yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ini diprakarsai oleh Salimin Prawiro Sumarto, konglomerat asal Kebumen, Jawa Tengah. Salimin adalah pemilik Perkasa Motor dan bersama Anton Haluman, ia mendirikan perusahaan properti PT Agung Podomoro Group. Kemudian Salimin mendirikan Mall Taman Anggrek untuk menjawab tantangan kebutuhan Jakarta yang saat itu semakin berbenah sebagai kota metropolitan dan salah satu kota paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Bangunan mall ini terdiri dari 8 menara yang bisa menampung lebih dari 500 toko yang tersebar dalam 7 lantai. Tanggal 2 Agustus 2012, Mall Taman Anggrek menyelesaikan proyek layar LED fasad yang membungkus eksterior gedung terbesar di dunia dan memperoleh sertifikat Guinness World Records. LED fasad seluas 8.675 meter persegi ini mengikuti lekuk gedung dan dirancang dengan pancaran cahaya lampu yang bergerak dinamis dan menampilkan animasi video gambar yang penuh warna. Selain itu, mall yang dikelola oleh Mulia Group ini merupakan mall pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menggelar wahana gelanggang es di dalam ruangan. Oh, dia ada macam gelanggang. Grand Indonesia. Grand Indonesia atau GI merupakan kawasan mixed use yang memadukan area hunian, penginapan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan menjadi satu. Luas area sewa GI mencapai 140.000 meter persegi dengan gedung berlantai 7 yang memiliki lahan parkir besar yang sanggup menampung kendaraan sebanyak 3.000 mobil dan 8.000 motor. 3.000 mobil. Kawasan GI sendiri terdiri dari 6 bangunan, yakni Hotel Indonesia Kempinski, Kempinski Private Residence, Menara BCA Hotel, Tower, West Mall, East Mall, dan Grand Indonesia Mall. Ada beberapa tempat atau zona khusus di mall ini, salah satunya adalah The Specialty Zone. Zona ini cocok untuk pengunjung yang ingin menikmati pengalaman berbelanja eksklusif dan mewah. Outlet yang berada dalam zona ini menawarkan produk mewah dan berkualitas dari merek-merek ternama di dunia yang dibanderol dengan harga tinggi. Oleh karena itu, orang yang berkunjung ke zona ini rata-rata merupakan kaum elit yang ingin membeli barang branded. Selain itu, terdapat juga zona Crossroads of the World. Zona inilah yang membuat mall GI tampil beda dibandingkan mall lainnya dan dinilai telah memberikan terobosan baru bagi pusat perbelanjaan dengan mengusung konsep tematik untuk membuat para pengunjung yang berbelanja dalam suasana yang menyenangkan. Zona ini berlokasi di 2 lantai paling atas Grand Indonesia Mall dan disebut sebagai Crossroads of the World atau COTW atau Persimpangan Dunia. COTW saat ini dibagi menjadi 4 distrik, yaitu distrik hiburan, distrik fashion, distrik kebun, dan distrik pasar. Summarecon Mall Kelapa Gading. Memiliki luas area sewa mencapai 150.000 meter persegi. Summarecon Mall Kelapa Gading dinobatkan sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Berdiri megah di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lokasinya tepat di sebelah sentra Kelapa Gading yang berdekatan dengan The Summit Apartment, Gading Food City, dan La Piazza Lifestyle Center. Dibangun dan dioperasikan oleh PT Summarecon Agung, mall ini didirikan pada 1990 dengan luas awal hanya sebesar 32.000 meter persegi. Kemudian seiring dengan tumbuhnya permintaan, pada tahun 1995 mall ini diperluas dengan fase 2 yang menambahkan 40.000 meter persegi sehingga luasnya menjadi 72.000 meter persegi. Pada 10 April 2003, Mall Kelapa Gading 3 dibuka untuk masyarakat. Dengan luas 130.000 meter persegi, Mall Kelapa Gading menjadi salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Dengan lebih dari 600 toko, Mall Kelapa Gading bisa melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dengan dibangunnya MKG 5, total luas menjadi 150 meter persegi. Mall ini mempunyai beberapa zona khusus yang memiliki keseragaman usaha penyewanya. Misalnya The New Catwalk merupakan area khusus yang menghimpun butik desainer Indonesia ternama dan kriya buatan Indonesia yang dilengkapi konsep department store. Kemudian salah satu area paling favorit adalah area Gading Walk. Kawasan ini merupakan tempat jalan santai luar ruangan yang memiliki suasana dan konsep yang menarik. Masih ada konsep Lalu ada kawasan Eat and Eat Food Market
yang menghadirkan konsep pasar Tempo Dulu. Konsep ini dibekali dekorasi dan pernak-pernik yang sangat unik dengan beragam makanan khas dari berbagai daerah dan berbagai pilihan makanan Asia. Oke guys, itu tadi adalah daftar 5 mall terbesar dari puluhan pusat perbelanjaan yang ada di ibu kota Jakarta. Dari kelima mall tadi, manakah yang jadi favoritmu? Apakah kamu punya pengalaman yang seru jadi dengan mall-mall tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja. Okey, tadi antara 5-5 mall tadi, korang pernah pergi dekat mana satu? Dan manakah tempat favorite yang korang pernah pergi? Tapi tadi I tengok kan, paling-paling yang cantik tadi tu ialah yang pertama lah. I tengok tadi masa yang pertama tu Central Park. Yang pertama ni, yang ni I tengok paling menarik lah I rasa, walaupun dia banyak kan. Ni cantik gila. Cantik gila nampak ni kan. So bila I tengok video ni kan, I rasa macam I nak pergi sangat-sangat dekat Jakarta, dekat tempat ibu kota tu kan. I nak tengok macam mana mall dia tu. Sebab macam menarik sangat-sangat. Inilah tempat yang utama yang I nak pergi, rasa tak? Tak ada utama. Tempat yang antara tempat yang menarik lah yang rasa nak pergi. Sebab dia kan mall yang terbesar dekat Jakarta. So macam kita nak try pergilah bershopping dekat sana macam tu. So itu saja untuk video kali ini. I hope korang enjoy dengan video Ayu. Jangan lupa subscribe channel Agra Media dan channel ni, okay? So thank you guys sebab tengok sampai habis. So bye-bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.